Ya, alhamdulillah saya menjalankan puasa sekarang ini lebih banyak di rumah dan juga lebih banyak bersama keluarga. Karena kita tahu dari tahun-tahun sebelumnya liga itu berjalan, otomatis kita ada tur keluar kota. Jadi enggak semuanya full di rumah. Untuk tahun ini saya alhamdulillah full di rumah. Dan juga lebih bisa khusyuk dalam beribadahnya. Tradisinya pasti berbeda ya, karena kita sehari-hari di rumah. Yang biasanya kita ada buka puasa bersama tim. Mungkin di saat Ramadan tahun lalu buka bersama sama tim Persija dan juga ada undang anak yatim, tapi untuk saat ini karena pandemi seperti ini jadi lebih banyak di rumah. Tradisinya makan bersama di rumah bareng. Kalau tradisi lebaran gimana sih kalau tradisi lebaran tahun ini? Bisa dibilang sangat sedih ya, karena kita tahu untuk kita pulang kampung aja kita susah. Yang biasanya mungkin seminggu atau 3-4 hari sebelum lebaran kita udah pulang kampung dan juga bisa bertemu keluarga, orang tua. Sedangkan untuk saat ini kita untuk pergi keluar kota pun sangat susah. Jadi dan juga untuk sholat id juga sekarang banyak peraturan yang dimana tidak boleh, dan juga ada yang boleh ada yang enggak, tapi lebih banyaknya tidak boleh. Jadi kita juga bingung untuk melakukan hal seperti itu. Kalau makanan gimana? Kalau makanan pas waktu sholat id, mungkin apakah ada menu favorit dari sholat apa habis sholat id gitu? Habis sholat id biasanya kan kita makan opor, makan rendang ya, pakai ketupat gitu. Ya mungkin nanti pas hari lebaran mungkin saya juga mungkin buat sendiri di rumah, jadi menikmati suasana, tetap menikmati suasana lebaran. Jadi jangan sampai menghilangkan tradisi itu. Kalau untuk mengakali tidak berlama aku kan mungkin apakah video call atau hanya cukup chatting aja gitu? Karena tidak bisa pulang kampung jadi mungkin lebih ke video call sama telepon, minta maaf lewat telepon, silaturahmi lewat telepon. Sekarang kan bisa via WhatsApp, kita ada grup, kita buat gitu. Seperti itu. Kalau selainnya setelah puasa mungkin untuk tetap menjaga kondisi badan gitu lah. Ya, kalau saya selama puasa ini tetap menjaga kebugarannya. Tetapi beda halnya dengan hari-hari biasa, di mana saat pandemi corona ini saya ingin berlatih di tempat lain pun sarananya ditutup ya, seperti tempat gym kayak gitu kan. Saya biasa tiap hari ke gym, jadinya saya hanya bisa berolahraga di rumah dengan alat seadanya gitu. Ya yang penting tetap menjaga kebugaran, karena basic saya kan olahragawan. Jadi kayaknya kalau nggak olahraga tuh nggak enak gitu badan. Berbicara Ramadan, mungkin punya momen nggak sih pas saya kecil gitu? Momen sholat id kalau dari masa kecil ke kecil ya, yang pasti mungkin tradisi minta ampau ya, atau THR lah ya, kita keliling-keliling keluarga, kita minta THR waktu saya kecil. Tapi sekarang setelah saya berkeluarga, setelah saya kerja, malah saya yang dimintain sama sepupu-sepupu saya, oh minta THR. Jadi ada nostalgia di mana, oh dulu saya waktu kecil diminta, sekarang saya meminta, sekarang saya malah diminta. Oh ini memang sudah jalannya. Kalau dari mungkin ada nasihat mungkin mengajarkan anak untuk berpuasa di malam. Kenapa sahur bangunin dulu gitu? Enggak sih, cuman pelan-pelan. Kadang anak saya bertanya, kok nggak makan? Jadi pas dia makan itu, dia kadang suka ngasih makan, ayo, pa makan. Saya bilang,
lagi puasa nggak boleh. Oh lagi puasa. Ya udah dia cuman jawab oh lagi puasa tapi belum saatnya untuk saya jelaskan puasa itu apa. Gitu. Paling yang saya ajarkan, saya suka ajak kalau lagi sholat, saya suka ajak ayo sholat walaupun dia cuman hanya ngikutin gerakannya. Itu aja sih. Ini kan puasa terakhir nih Har, mungkin di hari ini. Sedih gak sih Har dengan bulan Ramadan tahun ini Har? Ya sedihnya bulan puasa tahun ini karena pandemi ini, satu kita gak bisa sholat rawih bareng atau sholat berjamaah bareng di masjid gitu kan. Dan juga untuk pulang kampung atau mudik tidak diperbolehkan. Hal yang membuat sedih di tahun ini itu aja sih, tapi insya Allah semuanya ada hal positif yang bisa kita ambil dari ini. Untuk harapan kedepannya gimana mungkin buat teman-teman Jackmania nih harapannya? Harapan saya untuk semua masyarakat di Indonesia dan termasuk di Jackmania tetap kalau bisa patuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Saya pribadi memahami apa yang kalian rasakan di luar sana, itu juga termasuk sekarang apa yang saya rasakan. Jadi untuk kita ingin beraktivitas normal kembali, lebih baik kita ikuti aturannya pemerintah sampai pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan di mana kita bisa hidup normal kembali. Tetap jaga kebersihan, kesehatan, patuhi aturan yang di mana kita harus memakai masker, kita harus pakai masker, di mana kita tidak keluar rumah sembarangan, kita tidak keluar rumah, cukup keluar secukupnya. Tetap jaga silaturahmi sama teman-teman dan keluarga kalian bisa melalui video call atau telepon. Saya Sahar Ginanjar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin.